Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Sudah berapa hari tidak ngonten? Karena kan prepare teman-teman, udah mau mudik. Minta doanya supaya selamat sampai tujuan. Ya, aku mungkin kemungkinan besar naik kapal, teman-teman. Naik kapal laut, jadi bajak laut tuh. Beberapa hari ke belakang ini agak agak padet jadwalnya, jadi nggak sempet bikin konten, nggak sempet bales WA WA teman-teman semua, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Sebenarnya kalau WA tuh banyak setiap hari itu numpuk, tapi mohon maaf buat di Jawa, Jakarta, Surabaya, dan kota-kota lain, bagaimana info mudik 2024? Apakah udah terlihat atau teman-teman yang lagi merantau udah mudik atau belum ini? Saya prediksi nanti tanggal dari sini itu tanggal mungkin malam tanggal 6 ya. Malam apa ya, Jumat ya, Jumatnya apa ya, kalau malam tanggal 6 iya kayaknya. Kalender kita lihat dulu. Oh iya, Jumat sore kayaknya, Jumat sore start dari sini, nanti mungkin nyampe Balikpapan itu pagi teman-teman, karena ini nge-drive sendiri, driver sendiri ataupun nyupir sendiri. Makanya mungkin aduh agak padat, prepare istirahat. Sementara ini masih kejar target teman-teman, nyelesain pekerjaan sini, pekerjaan sana. Makanya belum sempat upload video. Mungkin di teman-teman yang udah mudik bagaimana infonya? Sambil ngopi dulu berani. Kopi apa ini? Jam segini aja belum makan kita keren. Aduh. Setelah itu tanggal 4. H-2. Itu pun nanti di jalan itu kemungkinan itu malam takbir di perjalanan. Karena kapal kan 2 hari 1 malam. Baru sampai Surabaya. Kalau langsung berangkat masih nunggu? Enggak bakalan, langsung. Gitu. Kamu masinisnya iya. Kayak apa? Pilotnya. Nah, kodanya. Aduh. Makan malam kita Pren, mie sama sawi sama nasi Pren. Udah pokoknya istimewa lah ini. Lapar, jadi makan dulu teman-teman. Oke. Alhamdulillah friend, sudah terisi. Tinggal santai rokokan sambil ngopi. Aktivitas sekarang kayak gini teman-teman. Untuk teman-teman semua pada mudik apa enggak ini? Yang jelas pada mudik pulang kampung atau enggak? Untuk yang mudik hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Utamakan safety teman-teman, safety. Aku nanti berangkat nyebrang itu mungkin tanggal 7 pagi. Estimasi di perjalanan itu 2 hari 1 malam di kapal, berarti tanggal 9 mungkin estimasi udah sampai Surabaya teman-teman. Karena bawa kendaraan ya, jadi nggak lewat udara teman-teman, lewat darat, lewat laut.
Ya, estimasinya sih mungkin kalau sampai rumah Lebaran pertama sih, malam takbir mungkin masih di jalan gitu kan. Malam takbir di jalan, ya insya Allah lah, memang kekejar waktunya bisa sholat id di kampung halaman ya, bisa kumpul sama keluarga. Cuma ya kalau memang nggak kober ya mau gimana lagi, wis namanya di kerja di perantauan tuh kayak gini teman-teman. Teman-teman semua ya yang ada di udah mudik, udah ataupun yang baru mau mudik, hati-hati di jalan teman-teman. Yang penting itu safety, keselamatan, karena keluarga kita menanti di rumah. Aku belum sempat sepil-sepil perawatan ya, mungkin untuk gantangan mungkin udah mulai libur ya, udah mulai libur kemungkinan, atau masih ada yang buka ya, tapi kayaknya sudah mulai libur karena ini udah amin berapa sih sekarang, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 amin 7 ya, udah prepare mulai libur mungkin, udah gak bisa nyari kolak di gantangan. Yes, nanti ketemu lagi di perburungan itu di next time pasca Lebaran teman-teman. Buat teman-teman semua, ada relasi nggak ya, mungkin ada rekomendasi transportasi Surabaya Cilacap mungkin bisa WA saya ya, kalau ada mungkin. Saya pengen naik bis sebenarnya, cuma seumur-umur belum pernah naik bis aku. Maksudnya dari Surabaya ke Cilacap ya, kereta pun memang seumur-umur itu belum pernah naik kereta. Kereta listrik pernah ding, pernah sekali, itu pun kebablasan aku turunnya, wes malu-malu. Makanya dari dulu tuh aku lebih senang tuh bakendaraan sendiri, mobil sendiri, kayak gitu. Ini tahun ini, biasanya tahun kemarin itu bawa travel aku ya, kalau tahun kemarin tuh suka bawa travel teman-teman, kalau ngilangin gabut itu semi pulang cepet itu mungkin seminggu sebelum Lebaran itu ya, atau 10 hari lah intinya tuh masih ada spare waktu. Aku kemarin tahun kemarin sempet masih bawa travel lah, pulang Depok Jakarta lah ya, Depok ya tempat kakakku. Jadi aku ambil mobil kayak mobil temen itu, bawa narik travel kemarin narik travel. Cuma Lebaran tahun ini kayaknya nggak ada sampingan ya teman-teman, nggak ada sampingan uang rokok. Tapi ya wis lah, mungkin rezekinya lain-lain lah, bagi-bagi dengan teman-teman travel kayak gitu. Oke teman-teman, tak sambil ngopi, ketemu lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.